Dulu saya hanya menyebut apa? Saya punyai jumlah yang mencukupi, ya, convincing. Ya. Dan ini nampaknya ramai yang memperolok. Tapi saya tidak boleh keluarkan kenyataan lebih daripada itu kerana ia melibatkan istana. Sekarang bila telah dibongkar dan saya tidak tahu macam mana SD juga keluar, saya fikir tidak sesuai kerana itu sebenarnya SD itu untuk Baduli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Tetapi yang nyata adalah bila saya sebut demikian jumlah itu mencukupi. Ini termasuk pembangkang. Tun Mahathir mungkin dia terlupa, dia pun tanda tangan menyokong. Tetapi tak apalah, dia lupa itu masalah lain. Tapi jumlah itu keseluruhannya tidak dikirim semuanya melalui saya. Ada yang melalui yang dikirim terus kepada ke istana. Ini termasuk yang disebut 15 dari UMNO. Tetapi Pakatan Harapan masa itu menyatakan walaupun jumlah itu menjangkau sehingga 120, prinsip kita tidak menerima SD daripada Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Ya, walaupun tapi hak dia ada hak untuk tanda tangan menyokong sesiapa ikut proses. Jadi tidak boleh dijadikan ini sebagai isu kerana dari keputusan PH kita tidak menerima walaupun dikirim diutus kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita masih ada 118. Apa yang berlaku selepas itu adalah kerana saya setelah semua itu berlaku ditandatangani dan sebagainya, saya diminta untuk memberikan kepastian bahawa urusan mahkamah terutama melibatkan Datuk Seri Najib itu tidak akan diteruskan dan saya harus guna kuasa saya selaku Perdana Menteri untuk memastikan ini tidak diteruskan. Saya tidak bersedia lakukan itu. Okey. Jadi walaupun jumlah cukup dan saya laluan sebagai Perdana Menteri itu sudah cukup kuat, saya tidak bersedia untuk kompromi soal kebebasan badan kehakiman. Saya didera kerana proses yang tercela. Saya tidak fikir ini wajar untuk diteruskan di negara ini. Maka oleh demikian, saya telah menyatakan saya tidak bersedia campur urusan badan kehakiman. Dan ini membimbangkan kerana sekarang ini ada usaha-usaha yang gugat badan kebebasan badan kehakiman. Dan oleh kerana keputusan tegas saya itulah, maka Datuk Seri Najib kemudian mengusulkan calon lain, ya, di saat akhir dan menafikan saya. Tapi saya masih yakin ini keputusan rakyat. Kalau politik kita itu masih bergantung kepada mereka sehingga terpaksa korbankan tunggak perlembagaan dan tunggak keadilan iaitu badan kehakiman, saya tidak bersedia. Itulah yang berlaku. Datuk, apa yang Datuk nak bagi tahu kepada mereka-mereka yang sebelum ni apa mempertikaikan ataupun mempersoalkan kata Datuk berbohong ada SD itu? Yang mempertikaikan itu patut insaflah, ya, bahawa mereka telah melakukan kesilapan. Sebaiknya kalau dia buat kesilapan dan fitnah orang, dia mohon maaf. Tapi setengah tokoh politik ini, dia rasa dia kebal. Kebal dari hakim, kebal dari hukum, kebal dari segi fitnah orang. Ini berlaku. Tapi saya tidak kisah bab itu. Saya mahu rakyat sedar dan bahawa perubahan harus berlaku di negara kita. Badan kehakiman mesti bebas, tidak peduli siapa, dan jangan digunakan kuasa politik itu untuk cuba menutup kesalahan rasuah. Yang penting dengan pendedahan Tajuddin itu telah membuktikan yang Datuk Seri tak berbohong, Datuk. Ya, bukan sahaja ya, saya sebenarnya tidak melakukan. Orang tanya mengapa sampai tunggu bertahun tak jawab ni. Sebab saya anggap hubungan kita dengan istana itu harus dipertahankan supaya dia kekal beradab.
ya, dalam cara kita memuliakan institusi raja dan juga menghormati prinsip perlembagaan. Kalau ditakdirkan jadi, alhamdulillah jadilah. Kalau tidak pun, kita bersabar dan teruskan perjuangan. Tetapi yang nyata sekarang ialah bahawa orang yang membuat tohmahan itu telah melakukan kesalahan besar, memfitnah dan mempermainkan. Maka sudah tahu diperolokkan kadang-kadang di media sosial pun ini. Dan ada pula yang menganggap oh kita bersedia berbuat apa sahaja termasuk bersekongkol dengan kleptokrat. Tak benar. Ya. Pembendiran Pakatan Harapan, keadilan, DAP dan amanah tegas tidak akan bekerjasama dengan Datuk Seri Najib. Itu jelas pendirian kita. Datuk Seri ini menjawab yang katakan apabila Datuk Seri tidak boleh mengkrupuk-krupi tentang kehakiman, isu kehakiman, menolak dakwaan mengatakan Datuk Seri boleh menerima kluster-kluster mahkamah ni, orang kata. Nah, itu sebenarnya tuhan mereka, tapi tidak benar. Sebab dia bukan hantar SD kepada saya, dia hantar kepada Agong, tidak melalui saya. Ya. Nah, dan tentulah kita ada maklumatnya daripada SD itu, tetapi saya tegaskan pendirian PH dia tidak menerima. Dan juga yang lebih penting ke saya, apakah harus kita korbankan prinsip kebebasan badan kehakiman dan sikap pendirian memerangi rasuah semata-mata untuk jadi Perdana Menteri? Jawabnya jelas dan ini alhamdulillah terbongkar dengan sendirinya, bukan dari saya. Okey? Itu yang paling penting. Nah, lain tu. Saya jawab, saya tunggu PD je. Ya. 3 days saya tak ada respon yang bagi peluang scoop. Sudahlah tu. Kemarin Datuk Seri ada jumpa Timbalan Presiden PKR. Mungkin ada. Saya tak tahu siapa jumpa itu jadi besar, saya jumpa biasa jumpa selalu. Tapi hari itu pun saya makan sedap, jadi saya upload lah. Datuk, lagi satu, lepas penyerahan Tajuddin itu, ada tak pemimpin UMNO yang berhubungan Datuk Seri? Ya, biasa bagi mesej, bagilah harap janganlah dipanjangkan. Saya kata, bukan saya yang panjangkan, bukan saya yang bongkar. Ya, saya dihina begitu rupa pun saya tidak mau jawab, sebab saya rasa institusi istana dari raja itu bukan harus berlega dalam ruang politik. Jadi saya tidak. Tapi diberi dibuka, tentu nama saya dikaitkan, saya harus beri penjelasan. Amat menyenangkan, Pak. Okey, terima kasih, Pak.